Welcome back to my YouTube channel. Long time no see banget sama kalian semua. Kangen banget sama kalian semua. Dan ngobatin rasa kangen aku, hari ini aku bikin video body care routine sesuai sama yang kalian requestkan banget. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, aku ngingetin buat jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channel aku. Dan jangan lupa untuk turn on the notification yang ada gambar ring bell-nya, supaya kalian gak ketinggalan lagi video-video terbaru dari aku. Dan by the way, jangan lupa juga untuk share videonya supaya jadi referensi buat teman-teman kalian yang lagi nyari referensi body care routine. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Guys, sebelum aku nunjukin produk apa aja yang aku pakai sebagai body care rutin aku mau curhat dulu sedikit. Cie, curhat. Iya, jadi aku harus jelasin dulu kondisi kulit aku kayak gimana supaya kalian tahu, maksudnya kayak ini kalau jadi referensi video buat kalian tuh, oh iya ini cocok nih sama aku juga, kayak gitu kan. Nah, jadi tipikal kulit aku tuh adalah kulit kering. Bener-bener kering, kalau misalnya nggak pakai lotion tuh udah bersisik, kayak kalau bahasa Sunda itu kayak hurik gitu loh. Jadi aku tuh kemana-mana mesti bawa lotion. Ini highlight dulu sama kalian, aku tipikal kulitnya tuh kering dan harus bawa lotion kemana-mana. Itu pertama. Terus yang kedua tuh jarang pakai perfume, karena pertama aku lupaan orangnya, kedua aku tuh emang mager. Jadi kayak pas mau ada event atau misalnya aku lagi keluar rumah pun aku jarang pakai perfume. Bener-bener ngandelin wangi dari sabun dan lotion yang aku pakai. Tapi kalau misalnya diinget ya, diingetin langsung pakai perfume. Cuman kebanyakannya tuh lupa pakai perfume. Otomatis aku butuh lotion yang wangi kan, kayak gitu, atau enggak sabun mandi yang wangi. Itu poin kedua. Nah, setelah pencarian panjang aku selama itu gitu kan, akhirnya 2 tahun lalu aku menemukan produk yang cocok di aku, yang bisa memenuhi kebutuhan aku dengan masalah 2 tadi kan. Aku pakai produknya ini, Scarlett. Sebenarnya kalau misalnya aku nggak bikin video ini pun kalian pasti udah tahu sama Scarlett, karena dia ini happening banget produknya. Dan jujur sebagus itu aku nggak peres, karena emang aku pakai udah 2 tahun. Aku selalu repurchase. Buat aku ini worth the penny, karena walaupun harga 75.000 segini, tapi dia awet sampai sebulan kalau aku. Padahal aku pakainya pagi dan malam. Nah, pas ketemu sama Scarlett ini, aku langsung jatuh cinta karena semua produknya wangi. Itu yang paling pertama yang aku suka. Karena balik lagi, aku tipikal yang jarang pakai perfume kan. Terus keunggulannya lagi, dia nih wanginya tahan lama. Ini udah approved by suami aku, karena setiap aku abis mandi pakein tuh kayak, kamu udah pakai perfume, mau kemana? Enggak, aku cuma pakai Scarlett doang. Happy kan? Terus, dia nih shower scrub. Jadi bukan shower gel aja, tapi dia tuh ada scrubnya. Tapi scrubnya tuh bukan tipikal scrub yang kasar, yang bisa scrubbing gitu loh, bukan. Tapi dia nih kayak ada micro beads-nya. Jadi si beads-nya tuh kayak bener-bener kecil, gak kerasa sebenarnya. Cuma kita tahu, oh dia ada beads-nya gitu. Tapi gak yang kasar, yang bikin kulit sakit, gak sama sekali. Terus dia kan klaimnya tuh sebenarnya brightening. Jujur aku udah pakai ini 2 tahun dan memang kulit aku jadi lebih bright, lebih cerah. Bukan putih yang putih double gitu, bukan, tapi lebih cerah gitu loh. Nah, buat packagingnya sendiri aku suka banget sama Scarlett ini, karena dia nih isinya 300ml full kayak gini. Terus dia nih bisa dibuka gini kayak gini. Terus kalau misalnya udah dikit banget, kalian bisa buka kayak gini. Tuh. Jadi nanti kalian bisa isi air gitu loh, supaya sampai benar-benar habis. Anaknya nggak mau rugi, mohon maaf. Terus dia nih kalau misalnya ditumpuk-tumpuk pun dia aman, gak bocor sama sekali, ya kan? Dan dia nih karena size-nya segede gini, cuma 300ml gini, dia muat ke koper kita atau ke tas kita, jadi aman buat traveling. Nah, by the way, ada varian lain di shower scrub-nya. Aku punya yang cucumber dan mango. Ini by the way masih disegel karena aku baru beli lagi, baru repurchase lagi yang ini 2. Kenapa aku repurchase lagi? Kenapa sih nggak repurchase yang ini lagi? Ini karena masih ada kan, sayang. Kalau ini aku udah habis, jadi Eja juga pakai, suami aku juga pakai, tapi dia pakainya yang cucumber karena katanya bikin seger. Nah, step selanjutnya setelah mandi pakai shower scrubnya Scarlett, mau nggak mau aku wajib banget pakai lotion karena aku jarang pakai perfume, dan lotionnya aku pakai Scarlett juga nih, serangkaian sama shower scrubnya. Jujur dia wangi banget. Kalau misalnya kalian pernah nyium wangi perfume Baccarat Rouge yang 540, kalian pasti langsung teringat itu wanginya pas kalian pakai Scarlett yang varian Charming. Ini by the way baru. Kalau sebelumnya
dari 2 tahun lalu aku selalu pakai yang Romansa. Cuman karena ada varian baru yang Charming, aku pindah ke Charming karena kebetulan parfum aku juga kan bakarat kan, makanya ah ya udah sekalian pakai lotionnya yang wangi bakarat ini. Nih ya, lihat, aku mau nunjukin dulu pas dipakainya. Yang sebelah sini mau dipakai ya, yang sebelah sini nggak dipakai. Dia nih teksturnya bener-bener ngelembapin, gampang banget meresap ke kulit kita nih. Kalian bisa hitung waktunya berapa detik aku pakai ini dan langsung meresap. Kayaknya less than 30 second ya. Tuh. Nah, karena dia ini mengandung glutathione dan vitamin E, jadi dia benar-benar kayak nge-moist dan dia tuh bikin instant brightening. Ini udah pakai, ini belum pakai. Kelihatan kan bedanya? Yang udah pakai ini lebih bright, terus lebih sehat gitu loh kulitnya, kayak lebih shiny, lebih moist. Kalau ini kan kayak kelihatan banget kering, kusam, kasihan banget pokoknya. Kalau yang ini lihat, auto cantik banget tangan kita kalau udah pakai Scarlett. Yang aku suka lagi dari Scarlett body lotion ini, dia nih packagingnya, dia nih isinya 300 ml sama kayak body shower scrubnya. Nah tapi dia nih ada ini kan, ada si aplikatornya, jadi gampang, gak usah dibuka-buka gini, tapi tinggal di susut gitu aja. Nah, terus yang lebih happy-nya lagi, kalau misalnya kita traveling, kita gak usah khawatir, karena di aplikatornya tuh ada lock unlock. Jadi kalau misalnya kayak gini, nih dia lagi stop, nih aku udah pencet-pencet, nih kayak gini, dia gak keluar sama sekali. Tapi kalau misalnya kita klik ke open, tuh, dia keluar, susah banget ya. Nah ini aku baru beli, kalian bisa lihat, ini aku baru aja beli yang baru. Kalau misalnya kalian beli online, kalian pasti dapet yang masih pakai bubble wrap kayak gini. Terus tadi juga ini bungkusannya, bekas bubble wrapnya, benar-benar dibungkus. Kalau kalian beli online tuh benar-benar dibungkus kayak gini, worth the penny banget, 75.000, tapi worth the penny banget. Dan by the way, kalau misalnya kalian beli sepaket tuh yang isi 5 pieces itu, yang body shower scrub, lotion sama body scrubnya, tuh murah banget, cuma 300.000 dapat 5. Hemat. Terakhir, body care rutin aku tuh ini aku pakai weekly alias mingguan, gak setiap hari aku pakai. Nah, ini dia body scrub masih dari Scarlett juga, ini yang wanginya Romansa. Jadi kalau misalnya kalian punya body scrubnya dan punya lotionnya tuh kayak pas match gitu loh wanginya. Nih, ini yang udah lama aku pakai. Liatin, udah isinya udah sedikit banget. Nah, ini yang baru. Ini baru banget aku beli karena yang ini udah mau habis. Jadi aku selalu stok karena nggak boleh kelewat. Kan me time-nya ibu-ibu tuh ya. Aku baru tahu ini tuh kemasan barunya. Baru tahu karena aku baru repurchase lagi kan yang ini. Nih, ini kemasan lama. Dia nih di aluminium foil-nya, dia nggak ada tulisan Scarlett. Ini kemasan baru. Nih. Aku baru tahu loh. Ini teksturnya, warnanya tuh warna putih gini. Terus mau aku pakein di sini. Tuh. Dia nih, kalau ini kan emang dihususkan untuk men-scrub kulit kita, untuk ngangkat sel kulit mati kulit kita gitu. Jadi dia emang si scrubnya tuh agak kasar gitu, supaya daki-daki di kulit kita tuh terangkat. Nih aku masih nyobain. Nih. Dan emang scrub ini tuh memang buat bikin kulit kita juga tampak lebih cerah. Kalian gak sih? Ya kan? Nih, ini hasilnya. Udah langsung pada keluar. Mantep. Nah, body scrubnya Scarlett ini juga, dia ini travel friendly juga, aman juga kalau misalnya kita mau traveling kemanapun. Dia juga aman dibawa-bawa di koper kita dan gak makan banyak tempat, ya kan? Dan selain dia ngangkat sel kulit mati kita, juga dia ini mengandung glutathione dan vitamin E. Jadi dia nge-moist banget kulit kita, bikin kulit kita jadi lebih sehat. Okay guys, thank you for watching. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang lagi cari referensi body care rutin. Dan I'll see you on my next videos.